Iya, habis syuting gila dari tadi malam, prepare buat apa namanya surprise ini. Terus aku pribadi sendiri baru sempet sekarang nih, gila parah, capek banget soalnya semalam sengaja ngerjain dia. Kita tidur jam pada pulang rumah jam 2, terus tidur pada jam 3, terus aku harus bangun jam 5 untuk ke puncak, kan parah. Hadiahnya juga nih, baru aku ngasih hadiah sekarang nih, dibungkus sama skenario. Sama skenario. Bocoran apa? Dari kemarin dia lagi pengen, ya kita lihat dia langsung yuk. Halo, Ma. Wih. Iya. Skenario, Pak. Dibungkus oleh skenario. Halo, Ma. Iya. Lo, emang lo. Sing jahat ih. Lo. Emi, yang hadiahnya aku bungkus pakai skenario, nggak sempet. Kasih. Yes, buka. Mau yes. Buka. Okay. Bentar, direkam dulu. Udah nang. Mendadak panas ya? Iya. Kira-kira apa? Saya langsung keringatan deh. Hah? Kira-kira nebaknya apa? Oh, pecah loh, ntar foto. Bingkai pecah lah. Bingkai. Apa ya? Nggak tahu. Buka aja. Oh, tebel ya? Tebel ya. Kok apa? Wih! 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 Kemarin pingin beli laptop kan, karena aku lagi suka nonton film gitu. Terus aku nonton filmnya di handphone. Fero bilang kasihan banget sih, ntar rusak matanya gitu-gitu. Kalau laptop nggak bakal pakai gitu loh, maksudnya karena laptop kan lebih untuk kerja. Ini udah dari tadi malam yang dipegang-pegang sama Onal, Seng. Yang mana? Pokoknya Onal semalam tuh bawa-bawa bembengan hitam aja. Emang iya ya? Ini mau ngasih sepatu ya udahlah ya, udah biasa, ngasih baju, ngasih tas, kayak aduh apa ya yang bener-bener bakal kepake juga kan. Jadi aku mikir, ya udah deh, apa namanya, kan kita pergi bareng, terus dia kayak ngeliat, lihat sepatu yuk. Sengaja, biar mengalihkan perhatian doang. Iya. Padahal hadiahnya udah dipegang-pegang. Ngapain, nggak apa-apa, aku mau beliin kamu kado aja. Gitu. Terus kayak, aku dalam hati apaan sih nih orang mau beli kado, terus ada orangnya gitu kayak, enggak, kamu suka ini enggak, jangan beliin aku apa-apa gitu. Gua dilihatin sayang di kamera. Ya, masih stres loh, masih